Boleh. Tapi kalau kita anggap masih lagi boleh berjalan, masih ada perjalanan, kita dah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Nah, kata benda tu saya pernah mengalami dulu. Saya kata, lagi sekejap boleh tak apa. Tak sampai sekejap pun, 5 minit je. Saya terlibat dalam kemalangan. Sedangkan kalau lah, tu tak lebih. Kita dah patah balik sebut kalau tu tak sedap kan. Benda tu dah tak ada Allah. Tapi, tiba-tiba gitu. Kalau lah saya singgah di masjid ketika itu, saya percaya kemalangan itu tidak akan berlaku. Itu pengajaran dia. Sebab tadi sebut dia tadi, bari'at min muzimah tadi. Siapa yang tinggalkan semayang itu dengan sengaja, tak kira lah. Termasuk dalam keadaan yang disebut dengan tadi, rahmat Allah itu, Allah Ta'ala itu akan berlepas daripada daripada diri dia. Bari'at min muzimah. Kalau kena sesuatu, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Nah, kalau dah sampai kat dia shopping kat Maidin, shopping, Maidin Melbourne. InsyaAllah, 29 bulan ni ada forum perdana Awam Islam di Maidin Melbourne. 29 malam, 29 sampai 10. Dia sampai, Maghrib. Semayang Maghrib tu. Di surau, ramai tak, ramai kan. Surau Maidin kan besar kan. Kecil besar. Buat iman untuk lelaki ataupun untuk perempuan ni lah. Itu lah. Pekor lah kita. Turun untuk menunggu bermulanya apa? Orang ataupun tak kira lah pada waktu tu lain pun sokong je, pelik je. Yang penting masuk waktu semayang, masuk waktu dah azan. Itulah bagi ni memang bila waktu je dia akan memasang rakaman azan. Pada dekat masuknya waktu solat kalau zuhur, asar tu maghrib, isyak tu. Jadi kita pergi lah. Dan kita suka mengerjakan solat jemaah, solat fardu sama dia jemaah atau tidak. Kemudian wala tashrabil khamra, dan janganlah kamu minum arak. Fa'ilahu miftahu kulli syar, sesungguhnya Allah itu kunci kepada kejahatan. Kita pun ada baca dalam kisah dia kan, seorang amir kan, syaitan nak test dia ni betul-betul amir ke ataupun dia ni bapak terpegang. Dia amir tapi syaitan nak test. Syaitan pun datang nyamong jadi orang kan, nyamong syaitan dia boleh bubur macam jin juga. Sebab ada yang katakan, ada pandangan ulama katakan syaitan itu sebenarnya salah satu spesies jin asalnya. Ada beberapa ulama mengatakan syaitan iblis itu asal-asalnya spesies malaikat. Wallahu rasulullah. Tapi syaitan itu satu jenis makhluk halus lah. Selang ceritanya dia nak tes habib ni, dia datang dalam keadaan manusia, buku manusia. Dia tes, wahai sipulan, katalah nama dia kata dalam dia din, wahai pak din, boleh tak aku menawarkan sesuatu kepada kamu? Tiga benda. Kamu nak mana? Saya boleh bagi kamu apa? Saya boleh bagi kamu perempuan. Saya boleh bagi kamu. Kamu boleh bawa apa? Kamu boleh membunuh. Kamu boleh berzina. Dan kamu boleh membunuh. Mana satu kamu nak? Jadi ambil ini dia pergi. Lepas arah yang dia kan, minum je. Bunuh ni susah, berat, berzina pun berat. Sebab melibatkan manusia yang lain. Arak tak melibatkan manusia lain. Minum saja macam kita minum air. Minum saja. Ada saya melibatkan orang lain. Okay, saya ambil sini. Okey. Begitu umpama ni. Jadi habis dia minum lah kan. Bila dia minum, dia benar-benar dia mampu. Bila dia mampu, dia berjalan, dia nampak satu perempuan yang sedang berjalan, yang dalam mungkin keadaan dia membiungkan. Dia terkap perempuan tu. Dia rokok dia perempuan tu. Bila dia rokok perempuan tu, nak tutup perbuatan jahatnya, maka dia bunuhnya perempuan tu. Jadi dia dah buat tiga benda. Kerana dia bila marah, dia dah minum marah,
dia berzina, kemudian dia membunuh. Tapi berzina tadi, berzina tadi bukan dia bunuh, membunuh kan? Jadi, tapi bila dia bina-bina, dia akan buat semuanya sekali. Nah, itulah maksudnya. Alam itu kunci daripada setiap kerja. Sebab itu kita tekankan kepada alam kita. Kamu jangan sekali menyebut, walau sedikit pun minuman keras ini. Kerana akibatnya sangat dan ia haram. Walaupun hanya sedikit. Ma askara kathiru faqalilu haram. Jadi, apa yang mahukan sedikitnya, apa yang mahukan banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Itu ya, dia pegang itu ya. Jadi tiga yang ada pesan kepada Abu Zar tadi. Yang saya nak tekankan ialah tentang solat. Solat, kalau ditinggalkan, itulah yang akan kita hadapi. Waliyazullah. Hadis lewat Ibn Majalah Ibn Hadis. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, seorang lelaki telah datang kepada Nabi Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amalan. Apabila aku melakukan yang aku akan masuk ke dalam syurga. Jadi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ini menceritakan seorang lelaki telah jumpa Nabi. Jadi lelaki ini jumpa Nabi dan dia, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan bila aku buatnya aku akan masuk syurga. Jadi Nabi pun menjawab. Ya Rasulullah pun menjawab. Qala la tusyrik billahi syai'an. Pertama sekali, jangan kamu syirikkan Allah. Wa in uzibta wa hurrita. Walaupun kamu diseksa, walaupun kamu dimakar. Ya, walaupun dekat apa boleh, walaupun kamu diseksa, walaupun kamu dimakar, untuk kamu dicampak dalam kawah seperti mana yang berlaku kepada masyarakat, tetap kamu berada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waqi' walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli shay'in huwa. Dan kamu taklah kepada ibu kamu walaupun mereka mengeluarkan kamu daripada harta kamu. Maksud min malika ni daripada hak-hak mendapat harta. Harta kamu, wa min kulli syai'in huwa, dan apa-apa yang akan kamu dapat, sepatutnya dapat. Okay. Lepas tu dapat dua ekor, seekor tak dapat. Tak percaya, cuba tengok Abdul Wahab. Saya ada Wahab juga kan. Abdul Wahab dengan Abdul Wahib bulur 5 juta pound sterling. Abdul Wahab dapat rumah yang tak berapa lagi nak tumbang. Adil tak adil? Adil boleh bapak. Itu kan jatuh cipai kamus. adil. Memang adil. Adil tu. Kalau kita pergi di adil, sebab masa isu ulang raya dah meninggal. Abdul Wahab. Abah. Abdul Wahab. Abah. Lepas itu terus. Itu. Abdul Wahab ambil tangan. Tak. Abah. Abdul Wahab tu pun tengok cebir mulu dan pada muka pulang. Kau pulang yang halis, salah kau ni. Mempatut kau dihukum. Apa dia? Satu sin harta bapak pun kamu takkan dapat. Hadir. Kita dapat hadir. Kan? Sebab Abdul Wahab, Abdul Wahab lah yang bertanggungjawab menyebabkan ismi ulang raja hadir. Betul tak? Itu adil ikut otak manusia. Tapi ada kata lain. Dan dia kata, taatlah kepada diri umur kamu, walaupun sesil harta dia, kamu takkan dapat. Jangan kamu kutuk kerja. Jangan buat macam si buku. Tak pernah dengar cerita si buku. Si buku campur tolang tiga, sumpah minyak, kena halau daripada campur, kena halau. Jadi kata Hairul ni kata, pergilah si buku. Jadi kerana si Midah semua pergi. Midah kenapa dia? Midah kelima.
saya pun tak tahu. Agak dah tengok cerita tu, agak tengok cerita kami pusing keringam. Oh, dah lama dah. Pusing keringam yang mahu dah. Bukan Muhammad ni yang mahu. Tak tahu lah dia. Okey. Jadi, si pokok ni, bila dia dikeluar, dia halau dari kampung dia. Dia nak lihat ke kampung. Dia kebetulan lalu di tanah kuburan. Dia pergi kubur ke bapak lah yang sepak dia. Tapi dalam TV dia dah potong. Tapi dalam bila asal memang ada. Memang ada. Bapak di mana si pokok menyepak pusara ayah dia. Kata ayah ni pun besar lah. Kalau kita sebelum Islam, kita tidak akan menyalahkan mak ayah kita kat di atas penderitaan itu. Mak ayah kita sejadahan mak ayah kita dulu. Itu yang kita kata hafiz wa hafiz walidai walidai. Tanganlah kepada mereka penuh mereka. Tak boleh, dia tak bagi satu sembuh kita. Kita salah mengumpat lah. Banyak tanya kata, Ustaz, kalau menunjukkan Ustaz. Tak apa, saya kata. Itu kata dunia. Berapa lama kita nak pakai? Ya, rumah kita. Berapa lama kita nak duduk?